Hai, assalamualaikum semua. Syukur pada Allah saya bersama dengan penyanyi yang sedang meletup-letup ni, Dayang Nur Faizah. Apa khabar sayang? Sihat alhamdulillah. Okey, apa perkembangan terbaru Dayang? Terbaru sebenarnya Dayang, kalau tahu dah sudah keluar dari album Nur Dayang. Jadi selepas lagu lagu hantu tu, berhantu tu. Single, oh my god, tak sabar tu. Boleh tak nyanyi sikit single terbaru tu? Mesti salah satunya. Ha. Sampai bila tak terganti seperti dirinya. Bila nak release sayang? Dah release dah sekali pun satu lagu drama kan? Drama. Ya, ya, betul, betul. Betul. Jadi kena tunggulah tiga-tiga ni dan aku nak dah semua sokong ketiga-tiga Dayang. Okey, apa harapan Dayang pada kejayaan seni Dayang? Dayang mengharapkan daripada sokongan pihak Dayang dan pihak Dayang sentiasa akan cuba memberi yang terbaik. Dayang dan akan cuba menghasilkan album-album yang berkualiti untuk pihak Dayang. Okey Dayang, apa komen Dayang terhadap industri kita sekarang? Sekarang ni saya rasa sebenarnya jujur cerita industri kita sekarang ni meriah. Okey, alhamdulillah ya. Sebab dia secara tak langsung macam memberi macam saya nasihat kepada Dayang. Betul. Ha, betul lah. Dan mereka buatkan lagi meriah dan kita tengok mereka begitu adventurous, fresh. Betul. Okey Dayang, sekarang ramai artis terlibat dengan apa? Bisnes tudung lah kan, minyak wangi lah. Dayang tak nak ke ceburi? Buat masa sekarang ni belum ada lagi. Dan Dayang memang kalau pak-pak bisnes memang slow sikit. Tapi in the future kita tak tahu. Kalau rezeki, kalau ada rezeki, terbuka atau tulis apa sahaja. Okey, semoga Dayang terus sukses. Kami semua sayang Dayang, bangga dengan Dayang ya. Semoga Dayang terus kekal dalam industri seni kita. Okey, thank you sayang. I love you.